Okay, hari ni ada dua tayar kita ambil. Tayar ni dengan tayar tu. Okay, tayar ni kita nak masukkan tanah. Tanah tu ni kita campurkan tanah hasil daripada pembakaran kayu-kayu tadi, campur dengan pasir. Ni belum diproses lagi lah. Nak proses dah ni, tapi tangan sebelah. Okey, saya stop dulu, nanti kita sambung. Kita nak masukkan dekat sini. Tering, dalam tayar. Dekat-dekat ni je kita tanam. Ni tanam pokok kecil-kecil je. Okey. Tangan sebelah. Ni contoh lah. Okey. Nanti saya buat lagi lah. Kita demo sikit je. Sebab tangan sebelah Tak maaf tuan-tuan. Okey, saya kena off dulu untuk tangan. Dua tangan pula nak buat kerja. Nanti dah siap kita tunjuk. Sekarang ni, mic. Nak bubuhkan dalam ni. Sebab hari tu kita dah buat. Tapi banyak macam-macam binatang ada. Semut lah, apalah. Bila kita semai, tanam, habis dia makannya, tak jadi. Sebelah situ buat. Jadi sekarang ni kita buat campuran ni. Sebelum kita tanam, kita jaga dia dulu. Tanah ni pun daripada tanah pasal pembakaran kayu-kayu itu, jadi kita tumbuh dia. Lepas ni kita akan campurkan dengan sekam bakar padi. Baru kita buat penanaman. Ni kira macam merawat tanah lah. Sebelum tanam kita rawat dulu. Rawat. Tidak sia-sia. Untuk penanaman. Ya. Pastikan semua segala jin dalam tanah ni mati lah. So dia tak mengacau tumbuhan. Dia tak kacau akar-akar anak pokok. Serangga. Okey, ini benda dia. Termifos. Untuk tanah. Kalau terbuka ni, letak dalam kereta, dalam kereta akan bawa petrol. Itulah hebatnya dia. Sampai kita pun lemas. Okey, dah beres. Kita biarkan dalam 1-2 hari. Lepas tu kita akan campurkan dengan sekam padi, sekam bakar, baru kita operasi. Alright, settle untuk hari ini. Terima kasih.